datang di acara Lokal Karya Program Kota Tanpa Kumuh Kota Amsar tahun 2019. Termasuk perilaku hidup sehat, bersih, atau PHBS. Saya berharap
agar para undangan yang hadir pada hari ini sebagai perwakilan dari pemerintah Kota Langsa dan seluruh elemen perbankan akademi LSM khususnya Kota Langsa dalam mengikuti loka karya selama dua hari ini dengan proaktif dan serius. Sekaligus membuka acara loka karya program Kota Tanpa Kubur oleh Wali Kota Langsa yang mewakili yang akan disampaikan oleh Bapak Iskandar SD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah program Tanpa Kubur berlaku secara resmi, saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada kehilapan. Alhamdulillah itu kembali berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hormati dan bukan dari sektor ya ini barangkali latar belakang kenapa kemudian program kotaku ini penting untuk dilakukan untuk menjadi pemahaman kita bersama kotaku kota tanpa kumum ini merupakan bagian dari RPJM dan nawacita Presiden Republik Indonesia untuk periode pertama 2014-2019 keterlibatan multi stakeholders itu sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam memberikan pelayanan-pelayanan masyarakat yang terjadi. Jadi jangan semuanya di sana dipindahin semuanya. Oleh karena itu 7+1 sebagai parameter agar kawasan tidak kumuh benar-benar untuk diikuti standar. Siapa yang mengawasi? Jadi jalannya harus bagus, sanitasinya harus baik, persampahannya harus jelas. Kemana sistem persampahannya? Air minumnya harus sampai. Tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Lalu dipertegas lagi pada Permen PUPR sarana dan prasarananya seperti pasos dan sebagainya. Terbentuknya forum kolaborasi kumpulan dari Kemko, kumpulan dari LSM, kemudian pihak peduli dan juga perbankan yang akan kita bentuk di sini dengan melalui CSR-nya perbankan sehingga penanganan kumuh itu akan teratasi dengan adanya forum kolaborasi ini yang di dalamnya ada membicarakan strategi penanganan kumuh agar penanganan kumuh di Kota Langsa bisa teratasi. Nah, harapannya penanganan kumuh di Kota Langsa bisa teratasi dengan adanya forum kolaborasi. Thank you.
Mungkin itu dulu dengan kegiatan di Sila dan Rohim acara Lokak Kerja Program Lokaku Kota Laksa tanggal 28 sampai 29 Agustus 2019 resmi kita tutup. Terima kasih. We can come back the other time.